Walaupun ada perbedaan debat keras di antara ulama tentang status sebuah hadis, itu enggak membuat mereka sampai kepada Ar-Ramni menuduh orang lain bisyirki dengan syirik, wal kufri dan kufur, wal dalal dan sesat, wal khuruji an dairatil iman, keluar daripada lingkaran iman, li ajli ikhtilafat fi darajati hadis min al hadis, gara-gara perbedaan derajat sebuah hadis. Enggak ada ceritanya begitu. Biasa aja ulama beda pendapat dalam urusan hadis, biasa. Enggak ada gara-gara beda pendapat dalam urusan hadis saling mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, menyesatkan, enggak ada. Begitu juga masalah ini. Wa hadzal hadis min jumlatit tilkal hadis. Hadis masalah tawassul Nabi Adam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori hadis tadi. Perbedaan pendapat ulama dalam menilai hadis, ya udah saling menghormatin aja. Kalau ente mau percaya hadis tersebut, ngikutin ulama yang mensahihkan atau yang menganggap itu hadis bisa layak dipegang, silahkan. Tapi kalau ada yang mau menganggap itu nggak bisa dipegang, ya silahkan. Tapi nggak perlu saling mengkafir, nggak perlu saling membid'ah. Nah, makanya pikniknya agak jauh, ngopinya agak hitam, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruh khususan Shaykh masyaykhina Fakhrul Hijaz, Muhaddithul Haramain, Imami Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih, Abu ya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin bisirri al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Hakim dunya wa na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila an gal irtibatul kauni bismihi sallallahu alaihi wasallam wa min amthali hadha at-tafaddul al-ilahi ma jaa fil athar min intishari ismi Muhammad fil mala'i al-a'la qal ka'abul ahbar inna allaha anzala ala adam isiyan bi'adad al-anbiya wal mursaleen thumma aqbala ala ibnihi shith faqala ya bunayya ay bunayya أنت خليفتي من بعدي فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى وكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش وأنا بين الروح والطين ثم إني طفت السماوات فلم أرى في السماوات موضعا إلا رأيت اسم محمد مكتوبا عليه وإن ربي أسكنني الجنة فلم أرى في الجنة قصرا ولا غرفة إلا اسم محمد مكتوبا عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور نحور الحور العين وعلى ورق قصب آجام الجنة وعلى ورق شجرة طوبى وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة فأكثر ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها إلى آخر ما قال. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, imam besar kita, Sayyidil Walid Dr. Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Shihab serta segenap keluarga besarnya, wabil khusus Ketum DPP Front Persaudaraan Islam Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, guru saya. Begitu pula ada Ketua Umum Yayasan Markaz Syariah Habiban Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habshi LC. Dan juga hadir di sini ada guru-guru kita Kiai Haji Cucun Nasai, Kiai Haji Husnuddin. Begitu pula Habibana Habib Anis Assegaf, Habib Tariq, Kiai Haji Asep Agus Sufyan, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya,
amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, baik yang menyaksikan secara langsung atau menyaksikan melalui live streaming. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Kita melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajib Antus Sahah yang diasuh oleh Syekhuna Buya Kyai Haji Ahmad Qurtubi Jailani hafizahullahu taala wa ra'ah. Irtibatul kauni bismihi sallallahu alaihi wasallam, ya, ikatan alam semesta dengan nama mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau menjelaskan, sebelum-sebelumnya ada hadis yang menjelaskan tentang tawassulnya Nabi Allah Adam alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saking mujarrabnya tawassul dengan beliau, sampai-sampai sebelum beliau dilahirkan, sebelum beliau diutus pun sudah ditawassuli, sudah dijadikan wasilah. Makanya enggak akhiran Habib Ali Habsyi mengatakan Rasulullah itu wasilatul uzma fi tahqiq ma rajauna. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Rasulullah itu adalah perantara terbesar kita di dalam mewujudkan apa-apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bakal ngulang-ngulang nama Rasulullah nih. Ya, kalau mulutnya enggak bergerak, enggak bergemuruh, akhirnya percuma majelis jadi kurang berkah. Biasain bergemuruh, mulutnya langsung bergerak, refleks kalau disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min amsali hadha tafaddul ilahi, termasuk contoh-contoh anugerah Allah taala dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Ya sedang menyebutkan syawahid hadis-hadis yang menguatkan bahwasanya memang hadis tawassul Nabi Adam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dan bisa dipakai. Ini beliau lagi menyebutkan syawahid. Ma ja'a fil athar min intishar ismi Muhammad fil mala'il a'la. Ya, apa yang diriwayatkan dalam athar yang dikutip oleh Imam Al-Bustulani dalam kitab Al-Mawahib Al-Dunia. Artinya asar bukan asar kaleng-kaleng, dikutip oleh para ulama bahwasanya intisyar usmi Muhammad fil mala'il a'la, tersebarnya nama Muhammad fil mala'il a'la. Naam, di alam yang tinggi, alam tertinggi sana. Gala Ka'bul Ahbar, berkata Ka'bul Ahbar, inna Allah anzala ala Adam yusiyan bi'adadil anbiya wal mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam isyan. Isyan maknahu tongkat, asa. Isyan seperti setelah kita cek fil gawamis maknahu tongkat. Tongkatnya itu bi adadil anbiya wal mursalin, sejumlah para nabi dan para rasul. Ya, jadi berapa jumlah para nabi para rasul, sebegitulah jumlah tongkat yang Allah turunkan kepada Nabi Adam. Thumma aqbala ala ibnihi Syith. Kemudian Nabi Allah Adam alaihi salam mendatangi anaknya Syith. Faqala, Nabi Adam mengatakan, "Ai bunayya, wahai anakku ananda, anta khalifati min ba'di, engkau adalah khalifah setelah aku. Fakhudha, maka ambil tongkat-tongkat ini bi'imarati taqwa wal 'urwatil wuthqa." Ya, atau ambil khilafah ini juga bisa. Ambil khilafah ini bi'imarati taqwa, dengan memakmurkan ketakwaan, wal urwatil wuthqa, dan tali benang yang enggak akan pernah putus, yaitu hablullahil matin. Maka wa kullama dzakarta Allah, maka setiap kamu, ini mahlu syahid, ini yang mau dibahas nih, ini pembahasan utamanya. Wa kullama dzakarta Allah, setiap kamu menyebut nama Allah, fadhkur ila jambihi isma Muhammad, maka sebutlah di samping nama Allah namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alasannya Nabi Adam menceritakan pengalamannya, dan ini menguatkan hadis-hadis sebelumnya tentang tawassulnya Nabi Adam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa inni raaitu ismahu, karena aku melihat nama Muhammad itu maktuban ala saqil arsy, tertulis di saknya al-arsy. Sak apa betis? Betisnya arsy. Tertulis di betisnya arsy. Wa ana baina ruh wa tin, sedangkan aku masih antara ruh dan tanah. Nabi Adam belum betul-betul diciptakan, masih antara ruh dan tanah. Nabi Adam udah ngelihat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi Adam, beliau melanjutkan, "Tsumma inni tuftus samawat." Kemudian aku mengelilingi langit-langit, "Falam ara fis samawati mawdi'an." Tidaklah aku melihat satu tempat di langit, "Illa ra'aitu isma Muhammadin maktuban 'alaih." Kecuali aku melihat di situ dituliskan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa inna rabbi askananil jannah." Sesungguhnya Allah Ta'ala menempatkan aku di surga. "Falam ara fil jannati qasran." Aku enggak melihat di surga itu ada istana. "Wala ghurfatan," tidak pula kamar. "Wala ghurfatan," tidak pula kamar. "Illa isma Muhammadin maktuban 'alaih." Kecuali Nabi Muhammad tertulis di dalamnya namanya. "Walaqad ra'aitu isma Muhammad." Dan aku telah melihat nama Nabi Muhammad maktuban 'ala nuhuril huril 'ain, tertulis di leher-lehernya bidadari. "Wa 'ala waraqi qasbi ajamil jannah." Dan aku lihat nama Nabi Muhammad tertulis di daun qasbi alang-alang ajamil jannah, hutan-hutan yang ada di surga. Jadi kalau di surga ada alang-alang, alang-alangnya itu ada pohon-pohon, maka pohon-pohon itu daunnya tertulis nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. "Hadza habibana Muhammad azim ikhwani." Enggak ada yang kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat besar Allah jadikan kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ala waraqi syajarati Tuba." Nama Nabi Muhammad tertulis di daun-daun pohon Tuba. "Wa ala waraqi Sidratil Muntaha." Nama Nabi Muhammad tertulis di daun-daun Sidratul Muntaha. "Wa ala atrafil hujub." Nama Nabi Muhammad itu tertulis di ujung-ujung hijab-hijab. "Wa baina ayunil malaikah." Nama Nabi Muhammad tertulis di antara mata-mata malaikat. "Fa akthir dzikrahu," maka perbanyaklah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha." Karena para malaikat menyebut nama Nabi Muhammad fi kulli sa'atiha, di setiap saat-saat mereka. Sallu ala Rasulullah. Qultu, kata Abu Ya'qub, aku mengatakan, "Wa qad dzakara nahwa hadzal khabar." Telah menyebutkan yang semisal dengan khabar riwayat ini. Siapa yang menyebutkan yang semisal dengan itu? Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, jadi kalau tahu-tahu ada yang mulai kepanasan dengan riwayat tadi, biasanya yang kepanasan-kepanasan ngaku pengikutnya Ibnu Taimiyah. Nih, Ibnu Taimiyah juga menyebutkan. Nah, jangan main kepanasan aja ente. Ibnu Taimiyah nih yang ente ngaku pengikut Ibnu Taimiyah juga menyebutkan. Jangan asal marah-marah, kehet. Nah, Abu ya pakai riwayat Ibnu Taimiyah, padahal masih banyak riwayat Ibnu Taimiyah yang dipakai. Kenapa? Karena yang dihadepin orang-orang yang ngaku pengikut Ibnu Taimiyah. Faqala, waqad ruya, dan telah diriwayatkan, "Annallaha kataba ismahu 'alal 'arsy," bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis nama Nabi Muhammad 'alal 'arsy, di arsy. "Wa 'ala ma fil jannati minal abwab wal gubab wal awraq," dan di segala sesuatu yang ada di surga, daripada abwab, pintu-pintu, "wal gubab," dan kubah-kubah, "wal awraq," dan daun-daun, semua itu tertulis nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah-mudahan yang terbiasa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, mudah-mudahan nanti bisa ngelihat ini semua di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya beruntung yang namanya Muhammad. Beruntung yang namanya Muhammad. Ana bersyukur sama Allah Ta'ala dapat nama Muhammad, Habib Muhammad Al-Atas, Habib Muhammad bin Hadi, dan Muhammad-Muhammad yang lainnya. "Fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidh dhimami maulaya sal." "Ala habibika khairil khalqi
Fa inna li dhimmatan, kata Imam Muhammad Al-Busiri. Busiri Muhammad. Kata Imam Muhammad Al-Busiri. Muhammad apa nama Busiri? Muhammad. Imam Muhammad Al-Busiri. Fa inna li, sesungguhnya aku punya tanggungan, jaminan, garansi. Kenapa? Fa inna li dhimmatan minhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitasmiyati, karena aku dinamakan Muhammad. Wahwa awfal khalqi bidzimami, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling paling setia di dalam menunaikan janji dan tanggungannya. Sallu ala Rasulillah. Makanya usahakan dalam satu rumah harus ada yang namanya Muhammad. Bahkan beberapa ulama itu namanya beberapa generasi Muhammad. Bapaknya Muhammad, anaknya Muhammad lagi. Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Enggak apa-apa. Apalagi kalau zaman sekarang kan bisa ditambahin Muhammad apa, bapaknya Muhammad siapa, anaknya Muhammad siapa, kakeknya Muhammad siapa, enggak ada masalah. Berkah, nama Muhammad barakah. Nah, kalau ada orang tahu-tahu pakai nama mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat buruk, hati-hati. Ya kalau udah pakai nama Rasulullah mesti jaga etika, mesti jaga adab. Nama mulia, nama Muhammad jadi pejabat, itu nama itu mesti jadi benteng dia supaya enggak korupsi. Nama itu mesti jadi tameng dia dari perbuatan buruk. Ente dikasih nama sama orang tua ente Muhammad, tahu-tahu ada godaan buat zina, ada godaan buat melakukan hal-hal yang buruk. Nama ente aja udah mesti jadi tameng. Oh, masa saya mau maksiat, nama saya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Jadi nama itu luar biasa. Wa rawa fi dzalika iddat athar tuwafiq hadhihi alhadits atsabita allati tubayyinu at-tanwih bi asbismihi wa ila dzikri hina idzin. Dan Al-Imam Ibnu Taimiyah meriwayatkan beberapa asar tuwafiqu, yang cocok hadhihi alhadits atsabita, dengan hadis-hadis yang sudah tetap ini, allati tubayyinu at-tanwih bismihi wa ila dzikrihi hina idzin, yang menjelaskan tentang tingginya nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin li Ibnu al-Jauzi an Maisarah, ada riwayat lain dari Ibnu al-Jauzi dari Maisarah, qala Maisarah mengatakan, qultu ya Rasulullah, Maisarah mengatakan, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan, wahai Rasulullah, sejak kapan kau menjadi nabi? Ajib. Nabi jadi, Rasulullah jadi nabi sejak kapan? Hah? Coba santri, Rasulullah jadi nabi sejak kapan? Umur 40? Itu secara zahir. Secara zahir seperti itu. Di alam dunia seperti itu. Tapi ada yang lebih dari itu. Apa di sini disebutkan? Lama khalaqallahu al-ard, ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi. Wastawa ila samaa fasawwahunna sab'a samawat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit. Wa khalaqal 'arsya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 'arsy. Kataba 'ala saqil 'arsy, Allah menulis, ya Allah Ta'ala menulis di betis-betisnya 'arsy, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, khatamul anbiya, penutup para nabi. Wa khalaqallahu al-jannah, dan Allah menciptakan surga. Allati askanaha Adam wa Hawa, yang di situ nanti Allah tempatkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Fa kataba ismi ala abwabi, ala al-abwabi wal awraqi wal qubabi wal khuyami wa Adam bainar ruh wal jasad. Kemudian kata Rasulullah, Allah Ta'ala menulis namaku di pintu-pintu, di daun-daun, di kubah-kubah, di khemah-khemah. Dan Nabi Adam belum lahir, Nabi Adam masih bainar ruh wal jasad. Nabi Adam belum diciptakan seutuhnya. Nabi Adam masih antara ruh dan jasad. Falamma ahyahullah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala hidupkan Nabi Allah Adam alaihissalam, nazara ilal arsh, Allah Ta'ala melihat, Nabi Allah Adam melihat kepada arsh. Nazara itu failnya Nabi Adam. Nazara ilal arsh, Nabi Allah Adam melihat kepada arsh. Fara asmi, Nabi Adam melihat namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Allah, Nabi Adam dikabari sama Allah Ta'ala. Apa dikabari? Annahu sayyidu waladik, bahwasanya Nabi Muhammad adalah pemimpin dari anak-anakmu, keturunanmu. Falamma gharrahuma syaitan, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ditipu oleh setan, taba, keduanya bertobat. Wastashfa'a, dan keduanya minta syafaat. Bismi ilaih, dengan namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Ini riwayat ya Ibn al-Jauzi, ini riwayat dikutip oleh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu rahmatal abrar.
La ilaha illallah. Kira-kira sampai sini jelas berkaga? Memang Nabi Muhammad diutus jadi Nabi umur 40 tahun. Tapi ketetapan Nabi Muhammad sebagai Nabi itu sudah ada dari alam azal. Dari alam azal itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dinampakkan dari sebelum Nabi Adam diciptakan. Kalau ketetapannya dari alam azal. Itu dari alam azal, ketetapan udah gobok, mubrom, maktub, udah gak bisa dirubah. Tapi Allah nampakkan itu kepada makhluknya ketika Nabi Adam diciptakan. Nama Nabi Muhammad sebagai Rasul itu udah diumumin ke alam semesta, ya ikhwan. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Makanya bahlul, kalau masih ada yang mengidolakan seseorang melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bodoh, rugi dia, belum dapat rezeki. Wa fil hadis, di dalam hadis ini ada apa? At-tawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang fawaid. Apa yang bisa kita petik dari hadis-hadis itu? Hadis-hadis tentang tawassulnya Nabi Adam tentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dimunculkan ke alam dunia. Wa fil hadis, di dalam hadis ini at-tawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tawassulnya Nabi Adam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yatasyarrafal 'alamu bi wujudihi fi, bahkan sebelum alam ini menjadi mulia dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Adam sudah tawassul sama Rasulullah. Wa annal madar, berarti ini menunjukkan apa? Yang menjadi tolak ukur fi sihhati tawassul, dalam keabsahan tawassul, ala an yakunal mutawallil mutawassala bi lil mutawassali bihi al qadrur rafi'u inda rabbih. Ya, yang menjadi tolak ukur dalam keabsahan tawassul apa? An yakuna alil mutawassali bihi al-qadrur rafi' inda rabbih. Orang yang dijadikan wasilah itu harus punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yushtarat kaunuhu hayyan fi darid dunya, enggak disyaratkan orang itu harus dalam keadaan hidup di alam dunia. Kan ada sebagian orang mengatakan ketika ada hadis para sahabat minta tolong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita jadikan dalil sebagai dalil tawassul. Nah, yang anti tawassul mengatakan, oh itu kan Nabi masih hidup. Kalau Nabi masih hidup boleh minta tolong sama Nabi. Kalau Nabi udah wafat, udah enggak di alam dunia, enggak boleh lagi. Kata siapa? Jangankan Nabi udah wafat, udah diutus, Nabi belum lahir aja Nabi Adam udah tawassul. Berarti boleh atau tidak? Boleh. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Wa minhu yu'lam, maka dari sini diketahui kata Abu Ya annal qawla, bahwasanya perkataan bi anna tawassula, bahwasanya tawassul la yasihu bi ahadin, enggak sah dengan siapapun, dengan salah satu dari orang pun, ay mutawassal bihi itu ahad itu, la yasihu bi ahadin, enggak sah tawassul dengan satu orang pun, illa waqta hayatihi fi darid dunya, kecuali ketika dia masih hidup di darid dunia. Nah, dari sini diketahui bahwasanya perkataan yang seperti itu qaulun qaulu man ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dari sini diketahui yu'lam annal qaula itu adalah qaulu man. Qaulu itu khabar dari anna. Wa minhu yu'lam annal qaula bi kadza 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 qaulu man ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dari sini diketahui perkataan yang mengatakan tawassul itu harus orangnya masih hidup ketika di dunia, itu adalah qaulu man ittaba'a hawahu, adalah perkataan orang yang mengikut hawa nafsunya, bi ghairi hudam minallah, tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan yang mengatakan tawassul itu hanya bisa sah kepada orang yang masih hidup, itu perkataan bid'ah, karena gak sesuai dalil. Jelas sampai kagak? Nuduh-nuduh orang bid'ah padahal diri ini dewe sing bid'ah. Jelas apa orang? Alhamdulillah. Hasilul bahthi fi darajatil hadis. Sekarang kita bicara soal level hadis. Wah, hadisnya palsu tuh, Beb. Itu memang sufi-sufi itu demen pakai hadis palsu itu. Itu hadisnya dhaif, enggak dipakai itu hadis, enggak digunakan. Apa benar demikian? Kan dia kalau udah kita bicara minta dalil hadis. Begitu kita kasih hadis dibilangnya dhaif, dibilangnya palsu. Nah, sekarang bagaimana pandangan ulama tentang hadis-hadis tadi itu? Tawassulnya Nabi Adam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, ya kesimpulannya, annal haditha, kecuali hadis annal haditha bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang tawassulnya Nabi Adam alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahahahu bisyawahidihi, telah disahihkan hadis tersebut bisyawahidihi, dengan syahid-syahidnya, ya hadis-hadis indikator lain yang menguatkan. Wa naqalahu, dan telah dikutip. Siapa yang mentashih dan mengkutip?
jama'atun, sekelompok min fuhadul ulama, dari ulama-ulama besar. Wa immatul hadith, wa immatil hadithi, ataf kepada fuhul, wa immatil hadithi wa hufadhihi, dan imam-imam hadith dan para hufadh-hufadh hadith, alladzina lahum maqamuhumul ma'ruf, yang mereka punya kedudukan yang terkenal, wa makanatuhumul aliyah, dan punya kedudukan yang tinggi, wa humul umana, mereka adalah orang-orang amanat, ala sunnatin nabawiyah, yang menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja yang mentashih hadis tersebut, siapa aja yang mengutip hadis-hadis tersebut, al-imam al-hakim, was-suyuti, was-subqi, wal-bulqini, masya Allah, asma'un law quri'at al-majnun la'afaq, nama-nama besar, nama-nama agung, yang harusnya kalau dibacakan kepada orang-orang yang bodoh jadi pinter itu orang, ini nama-nama kalau disebutkan, saudara. Terus ente mau nuduh-nuduh ulama-ulama besar ini sebagai orang yang enggak peduli dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngutip hadis ini Hakim, Suyuti, Subki, Bulqini, ulama besar atau bukan? Ulama besar. Wa naqalahul Baihaqi. Dan ini dikutip juga Imam Baihaqi di kitab Dalailun Nubuwah, dalam kitab Dalailun Nubuwah. Yang mana kitab Dalailun Nubuwah ini alladzi syarata fihi an la yukhrijal mawdu'at. Imam Baihaqi mensyaratkan dalam kitab Dalailun Nubuwah an la yukhrijal mawdu'at, untuk tidak meriwayatkan hadis palsu. Biasanya ulama kalau sudah mensyaratkan seperti itu dia akan konsisten. Al-Imam Al-Bukhari mensyaratkan dia hanya meriwayatkan dalam kitabnya hadis sahih. Begitu juga Imam Muslim mensyaratkan hanya meriwayatkan dalam kitabnya hadis sahih. Makanya aghlabu, mayoritas hampir seluruh hadis Bukhari Muslim itu talaqqat hal ummah bil qabul, dinyatakan sebagai hadis sahih. Itu syarat. Ulama kalau kasih syarat dengan dirinya biasanya konsisten. Nah, Imam Baihaqi begitu. Imam Baihaqi bilang saya di kitab dari Nubuwah ini enggak meriwayatkan hadis maudhu. Artinya seminim-minimnya hadis yang beliau riwayatkan enggak maudhu. Imma sahih, imma hasan, imma dhaif. Dhaif masih bisa dipakai buat fadhailul a'mal dan lain sebagainya. Ulama masih panjang pembahasan masalah hadis dhaif. Enggak sampai derajat maudhu, setidak-tidaknya tidak sampai kepada derajat hadis palsu. Walladzi qala fihi adh-dhahabi, yang mana Imam Dhahabi komentar tentang kitab Dalailun Nubuwah. Apa kitab Dalailun Nubuwah? Kata Imam Dhahabi, alaika bihi fa innahu kullu hudan wa nur. Kata Imam Dhahabi, hendaknya kamu baca kitab Dalailun Nubuwah. Kenapa? Fa innahu kulluhu hudan wa nur. Karena kitab Dalailun Nubuwah itu semua isinya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa nur, dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis bukan kaleng-kaleng, ditashih, diriwayatkan oleh para ulama. Ini hadis enggak main-main. Dan sampai di situ, wa dzakarahu Ibnu Katsir fil Bidayah. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Hidayah. Ibnu Katsir ini ahli hadis. Tafsir Ibnu Katsir itu tafsir yang dikenal dengan banyaknya periwayatan hadis. Bahkan tafsir Ibnu Katsir itu termasuk madhanul hadis. Tafsir Ibnu Katsir itu termasuk salah satu tempat kalau kita mau nyari hadis itu di tafsir Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir masyhur biriwayatul hadis. Ya, termasuk tafsir bil athar. Menafsirkan Al-Quran dengan athar. Di muhaddith Ibnu Katsir, bukan hanya mufassir, muhaddith. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wal-Hidayah, wastashhada bihi Ibnu Taimiyah fil Fatawa. Kemudian juga hadis ini dijadikan syahid oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fatawa. Wa kaunul ulama. Terus bagaimana beb? Tapi kan ada ulama yang menganggap begini begitu hadis ini. Ada ulama yang memperdebatkan. Perdebatan ulama soal sebuah hadis itu biasa. Ente kalau udah mendalami dirasah hadithiyah, studi ilmu hadis, perdebatan ulama tentang status sebuah hadis itu hal biasa, hal lumrah. Ente pikniknya kurang jauh sih. Itu biasa, nggak usah geger. Kalau ada ulama debat masalah derajat hadis, bukan berarti hadis itu langsung dianggap palsu. Dan yang namanya taklid fil hadis itu boleh. Taklid fil hadis itu boleh. Sebagaimana ada ulama beda pendapat masalah hukum halal haram, ada juga ulama beda pendapat masalah hukum hadis. Kalau kita taklid kepada salah satu ulama, selesai. Jelas atau tidak? Faham? Wa kaunul ulama, status para ulama ikhtalafu fi, berbeda pendapat dalam hadis ini. Faraddahu ba'duhum, sebagian ulama menolak. Wa qabilahul ba'du, sebagian menerima. Laisa bighari, bukan sesuatu yang aneh kalau ada ulama berdebatkan hadis. Kenapa? Li'anna kathiran minal haditsin nabawiyah, karena banyak hadis-hadis Nabi jara fihil khilaf, yang ada perdebatan di antara ulama bi aktsar min hadza, bahkan lebih perdebatannya dari ini. Ada banyak biasa. Wantaqadahul nuqqat atau naqqat bi a'zam min hadza. Banyak hadis-hadis Nabi yang dikritik oleh para kritikus hadis.
Nakat adalah kritikus hadis. Bi'adham min hadha, lebih dahsyat lagi kritiknya dari hadis ini. Biasa, enggak usah ribut masalah seperti itu. Silahkan ngikuti pendapat ulama yang pengen kau ikuti selama ulama itu kredibel, punya kapabilitas. Wa bisababi hadha, dan sebab dengan sebab, dengan sebab perbedaan pendapat ulama dalam menilai hadis ini, zaharat hadhil mu'allafatul 'azimah, timbullah karya-karya besar ini. Wa fihal istidlalat, di dalamnya ada istidlalat, pengambilan-pengambilan hukum dari hadis. Wa ta'aqubat, ya ulama saling komentari satu hadis dengan lainnya. Wal muraja'at wal mu'akhadat, ya saling adu komentar, ya saling memberikan pandangan, saling rujuk dan lain sebagainya. Tapi meski demikian, kalau ada perbedaan pandangan tentang hadis di antara ulama, apakah mereka saling mensyirikkan? Apakah mereka saling membid'ahkan? Apakah saling mengkafirkan? Enggak. Walam yasil dzalika ila ramyi bisyirki wal kufri wad dalal. Walaupun ada perbedaan debat keras di antara ulama tentang status sebuah hadis, itu enggak membuat mereka sampai kepada ar-ramyi, menuduh orang lain bisyirki, dengan syirik, wal kufri dan kufur, wad dalal dan sesat, wal khuruji an dairatil iman, keluar daripada lingkaran iman, li ajli ikhtilafat fi darajati hadithi minal hadith, gara-gara perbedaan derajat sebuah hadith. Gak ada ceritanya begitu. Biasa aja ulama beda pendapat dalam urusan hadith, biasa. Gak ada gara-gara beda pendapat dalam urusan hadith saling mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, menyesatkan. Gak ada. Begitu juga masalah ini. Wahadal hadith min jumlati tilkal hadith, hadith masalah tawassul Nabi Adam kepada Rasulullah SAW masuk dalam kategori hadith tadi. Perbedaan pendapat ulama dalam menilai hadis, ya udah saling hormatin aja. Kalau ente mau percaya hadis tersebut, ngikutin ulama yang mensahihkan atau yang menganggap itu hadis bisa layak dipegang, silahkan. Tapi kalau ada yang mau menganggap itu nggak bisa dipegang, ya silahkan. Tapi nggak perlu saling mengkafir, nggak perlu saling membid'ah. Makanya pikniknya agak jauh, ngopinya agak hitam, saudara. Biar cerah pikiran, biar cerah. Sadayana parantos ngartos, alhamdulillah. Makanya orang man qalla ilmu katsura i'tiraduh, man qalla ilmu katsura i'tiraduh. Orang kalau ilmunya sedikit banyak ngebantah ulama. Nah, ilmu sedikit, makin banyak ilmu pandangan orang makin luas, makin enggak gampang. Ya kecuali yang mujma' alih ma'lum minaddin bi dharurah, munkar-munkar yang muttafaq alih, ya justru makin banyak ilmu dia makin semangat buat ingkar. Enggak ada ceritanya itu kalau udah munkar-munkar muttafaq alih. Tapi kalau hal-hal yang mukhtalafi, yang debatable, yang ada perbedaan, orang makin banyak ilmunya makin enggak gampang ingkar kepada orang lain. Enggak, makin enggak gampang. Makin banyak ilmunya makin enggak gampang ingkar ke orang lain. Nah, ini santri pada megang enggak kitab mafahim nih? Enggak megang. Sebagai kalau bisa usahakan ya, semua majelis yang ada di MS termasuk majelis bulanan ini kalau bisa megang kitab. Nah, karena enggak berasa ente duduk di sini 6 tahun, walaupun sebulan sekali ngaji 6 tahun dapatnya banyak itu. Enggak berasa itu nanti tuh ya. Eman kalau cuma jadi pendengar dan yang baik dan budiman. Nah, ini anak yang kitab yang anak pakai ngajar, hasil belajar dulu di pondok. Oh, bukan ini, yang satu lagi. Oh, ini hadiah dari Abu Yazid Ahmad bin Muhammad bin Al Maliki hafizahullah taala, dari anaknya muallif, hadiah wal ijazah. Nah, kalau yang satu lagi yang saya ngajar di Petamburan tuh yang warna merah kitabnya itu dari zaman mondok tuh, catatan-catatannya masih ada tuh. Catatan-catatan, coret-coretan pesagi galau juga di pondok ada di bawah-bawahnya. Ada tuh. Tapi kalau bengok aja sekarang ingat, minggu depan lupa apa enggak? Lupa, bawa kitab, biasain. Ente bukan Imam Syafi'i yang sekali denger rapal. Kalau ente udah jadi Imam Syafi'i yang sekali denger rapal, gak apa-apa. Eman, sayang, 6 tahun. Juga yang ngaji-ngaji nih, yang ngaji sebulan sekali di MS, bapak ustad-ustad, walaupun ya, baca kitabnya belum lancar, gak apa-apa, bawa. Nah, jadi nanti tuh bisa kita pegang. Itu kitab bisa. Ma kutiba qar wa muhfidhafar. Yang diapal itu akan hilang, lari. Tapi yang ditulis, sampai kapan juga bakal ada. Alhamdulillah. Kita lihat guru-guru kita Kiai Haji Cucur Nasai, Kiai Haji Husnuddin. Ya, beliau, saya ilmu saya enggak ada seujung kuku dibandingin beliau-beliau. Cuman saya ngejelasin beliau, saya lihat tadi nyatet. Kiai nyatet, ya Allah. Beliau bukannya sebenarnya tahu artinya beliau, cuman lagi pengen nunjukin kepada kita akhlak thalibul ilim, bagaimana akhlak seorang santri.
ya, mazil tu taliban, kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, ampe tua aku tetap jadi seorang santri, ampe tua kitabnya udah 80, karangannya 70 lebih, ya, tetap mazil tu taliban, aku tetap, bagi saya seorang santri. Saya ingat dulu waktu di pondok, zaman saya masih mondok, waktu itu Sayyidil Walid, Imam Besar Habib Rizik lagi safari dakwah Jawa Timur, mampir ke Dalwa saat itu. Akhirnya beliau menyampaikan ceramah umum, kuliah umum waktu istirahat santri. Jadi antara hisoh kedua dengan hisoh ketiga ada istirahat setengah jam. Pas beliau datang, akhirnya istirahat ditiadakan, semua santri kumpul di masjid, beliau menyampaikan kuliah umum. Nah, saya ingat banget tuh, waktu itu masih nyampeinnya tentang yang empat penyakit dan empat virus, empat penyakitnya. Skeptisisme nanti melahirkan penyakit apa. Itu beliau nyampein tuh. Nah, waktu itu yang nemenin, karena Mudirul Ma'had lagi gak ada, karena beliau saat itu mendadak datang, yang nemenin ketua pendidikan, Kiai Haji Qaimuddin Abdullah. Kiai Qaimuddin Abdullah ini, Masya Allah, lama. Beliau yang ngarang syarah Jauhat Tauhid Minhatul Hamid. Beliau yang ngarang syarah, Mandhumah fil Mantiq, Sulamul Munawraq, Murawnaq, syarah. Beliau ngarang kitab Usul Fiqih, banyak karangan Kiai Qaimuddin Abdullah, Allamah, ayah min ayatillah fil ilim, Allamah. Kita kalau dengar beliau lagi ngajar itu luar biasa. Tapi begitu Imam Besar lagi nyampaikan, karena beliau dengar ini faedah bagus, langsung aneh inget banget tuh depan mata, mengeluarkan notes. Selama Imam Besar ceramah nyatet awal sampai akhir Imam Besar ceramah, nyatet, dicatat satu-satu beliau. Dicatat sampai akhirnya santri yang gak nyatet malu. Santri yang gak nyatet malu akhirnya. Hadza akhlaqul alim. Gak dengar faedah kecuali dicatat. Dicatat. Ini nasihat buat diri Anda sendiri. Anda sendiri kadang-kadang sekarang banyak lalai masalah ini. Ya, Anda sendiri lalai. Hadza wal qasdu dzikru nasihatin wasiyatin lin nafsi wal ikhwani id kanu ma'i, kata Imam Al-Haddad. Ini nasihat buat Anda sendiri dan buat yang lain. Tapi usahakan semua yang hadir, apalagi santri, min babil aula, eman 6 tahun hadir madros, hadir multako 6 tahun berturut-turut, yang 6 tahun, kalau yang 6 tahun, yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, taruh hati yang 3 tahun doang, hadir sebulan sekali, setiap satu bab satu pembahasan, ketemu 3 tahun 30 kali, 30 bab, banyak apa enggak? Banyak. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi, karena enggak semua kitab kita bisa ngaji sama guru sampai hatam. Enggak semua kitab kita bisa ngaji sama guru sampai hatam. Yang kita enggak bisa ngaji sampai hatam, seenggaknya sebagian kita dapat ngaji sama guru. Insya Allah. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah.